Ramai yang cerita tentang Malaysia Airports Holdings Berhad atau MAHB akan diambil alih oleh warga asing bahawa mereka akan kuasai lapangan terbang negara. Itu semua tuduhan. Dengar dulu penjelasan ini. Semua lapangan terbang negara kekal milik kerajaan dan MAHB kekal dikawal oleh kerajaan dengan pengurusannya tidak akan diambil alih oleh warga asing. Dari segi tadbir urus pula, MAHB kekal di bawah khazanah dan KWSP. Sebelum ini, pegangan khazanah Malaysia dan KWSP dalam MAHB adalah 41%. Sekarang, ditingkatkan kepada 70% sekaligus jadi pemegang saham terbesar dalam MAHB dan penglibatan GIP hanya sebagai pelabur, rakan teknikal dan berkongsi kepakaran. Perubahan kepada MAHB dilaksanakan untuk memastikan negara kita tidak ketinggalan berbanding negara serantau dalam sektor penerbangan dan terus meningkatkan kesaling hubungan jaringan antarabangsa. Sektor penerbangan penting untuk pembangunan ekonomi negara. Ia mampu meningkatkan trafik pelancongan dan perniagaan. Selain itu, ia dapat berikan manfaat langsung kepada kita semua untuk dapatkan pengalaman penumpang yang lebih selesa, peluang pekerjaan akan bertambah, kemahiran dipertingkat dan pulangan kepada rakyat. Ingat, tiada asas untuk mendakwa warga asing akan ambil alih pengurusan MAHB dan kerajaan tegas tidak melibatkan mana-mana syarikat Israel. Jadi, sama-sama kita harumkan kembali lapangan terbang Malaysia.